السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahrul Mazi jilid 8, kita sampai muka surat 183. Muka surat 183. Kita sambung hadis yang kita baca pada bulan lepas. Sambung hadis itu, kata dia, sabda Nabi SAW, فَأَمَّا حَقُّهُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُطِئْنَا فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ. Maka adapun hak sekalian kamu, wahai suami-suami atau isteri-isteri sekalian kamu, maka iaitu jangan memberi pijak sekalian isteri itu akan hamparan kamu daripada siapa-siapa yang dibenci sekalian kamu akan dia. Ni malam ni dia nak tengok tentang tanggungjawab isteri. Hadis ni nak cerita tentang tanggungjawab isteri. Menjadi tanggungjawab kepada isteri menjaga rumah suami dia daripada dipijak oleh orang-orang yang suami tak suka. Sama ada orang yang suami tak suka tu adik-beradik ataupun bukan adik-beradik. Kalau laki tak suka, jangan bagi masuk. Itu tanggungjawab isteri, dia kata. Baik. Maka sabda Nabi SAW itu ialah kinayah. Dia tulis di situ kifayah, tolong perbetul. Bukan kifayah, kinayah. Kinayah makna dia isyarat ataupun simbol ataupun sindiran. Maka sabda Nabi SAW itu ialah kinayah daripada keadaan perempuan itu. Jangan memberi siapa-siapa orang ajnabi bercakap dan berbual dan berhampiran dengan dia. Hadis itu membawa maksud orang perempuan dia kena jaga sensitiviti suami dia. Suami dia ni jenis sensitif macam mana? Isteri kena faham apa benda yang suami tak suka. Maka jauh sekali memasukkan ke rumah suami itu. Yakni, biarlah isteri itu memelihara diri daripada laki-laki yang lain daripada suaminya. Menurut sebagaimana yang disuruh oleh syarak. Bukan setakat tak boleh bagi masuk orang ke dalam rumah. Hidup bercakap saja-saja tanpa sebarang tujuan. Kalau suami tak suka, tak boleh buat. Ini kan pula nak panggil orang laki-laki yang ajnabi. Yang halai kahwin dengan dia. Buka pintu rumah, panggil masuk dalam rumah dan sebagainya. Satu benda yang amat tidak wajar orang perempuan buat. Begitu. Hari ini tuan-tuan, jadi banyak kes lah. Duk main di rumah pun satu. Yang duk telefon pun satu. Yang duk tulis surat main pun satu. Macam-macam. Ni masalah suami isteri ni. Lah ni dia lagu macam duk saling cabar-mencabar di antara satu sama lain. Ni trend duk jadi dalam masyarakat kita lah ni. Dia saling cabar antara satu sama lain. Duk saling cabar. Isteri dengar orang main habak ke dia, kata laki hang duk bawa perempuan lain. Dia bukan setakat marah ke suami dia, bahkan dia pun nak tunjuk dekat suami dia, kata dia pun boleh keluar dengan jantan lain. Dia jadi macam tu. Dia jadi nak cabar. Hang ingat hang seorang boleh keluar dengan orang perempuan lain? Aku pun boleh keluar dengan jantan lain. Ini trend duk jadi dalam masyarakat kita lah ni. Banyak tuan-tuan. Bukan satu dua kes. Cukup banyak jadi macam ni. Dia kata, abang, abang jangan ingat abang muda. Dia kata, saya pun muda lagi. Tara umur saya ni ramai lagi orang mau. Dia kata, dia pergi buat lagu tu. Saja nak cabar suami dia. Ini satu kesilapan yang berlaku dalam masyarakat kita hari ni. Pasal apa jadi macam ni? Pasal tak ada agama dalam diri. Pasal tu jadi macam ni. Suami pun tak ada agama, isteri pun tak ada agama. Maka saling menurut kehendak nafsu. Akhirnya rumah tangga bukan sahaja jadi porak peranda, bahkan jadi melingkup habis segala anak-anak yang ada dalam rumah tangga yang berkenaan. Kita tak mau. Kerja ni Islam tak bagi kita buat.
Sabda Nabi SAW lagi, wala ya'zanna fi buyutikum man takrahun. Dan tiada dibenarkan masuk ke dalam rumah kamu, wahai suami, akan siapa-siapa yang sekalian kamu benci. Yang kamu benci, masukkan dia, melainkan dengan izin kamu. Itu dia. Nabi bagi ingat kepada suami, suruh suami pesan dekat isteri dia. Orang yang aku tak suka, kamu jangan duduk masuk dalam rumah aku ni. Jikalau diri karabah yang hampir dengan dia, yakni dengan laki-laki ataupun dengan perempuan, mahram ataupun bukan mahram sekalipun, tak kira. Kalau orang tu suami tak suka, walaupun adik-beradik suami tak suka, isteri tak boleh bagi masuk. Ada adik-beradik suami tak suka. Pasal apa suami tak suka? Suami tak suka pasal suami tahu bahawa dia ni kalau mai tak ada kerja lain, melainkan nak cucuk perempuan ni bagi jadi rosak. Betul dia tahu yang mai tu bukan orang lain, kak dia. Kak isteri dia, kak ipak suami ni. Tapi dah tahu dah perangai kak ipak ni kalau mai bukan nak mai buat benda baik, mai nak cucuk bagi jadi rosak rumah tangga. Maka suami tak suka. Suami bagi tahu dah dekat isteri dia, kalau kak kamu mai jangan buat masuk rumah aku. Aku benci dekat dia. Kalau isteri buat masuk juga, berdosa isteri itu. Banyak macam ni dalam masyarakat kita lah ni. Cukup banyak jadi macam ni. Dan semuanya itu tiada dibenarkannya masuknya. Adapun apabila dimasukkannya, orang yang diketahuinya tidak marah suaminya masukkan, maka boleh dimasukkan mahram sahaja. Kalau dia tahu, kata dia ni, suami dia tak marah. Tak marah boleh masuk. Itu pun dengan syarat mahram. Kalau kawan baik suami, dia tahu suami dia memang baik dengan kawan ni, kawan baik suami mai, tak boleh masuk juga. Pasal apa? Pasal bukan mahram. Kalau mahram, baru boleh masuk. Itu pun dengan syarat suami suka. Macam tu. Dan lain daripada mahram, maka tiada boleh sekali-kali. Dia kata. Ini tuan-tuan, ini soal hukum agama. Kadang-kadang hukum agama ni, dia bercanggah dengan hukum adat yang ada dalam masyarakat kita. Masyarakat kita ni, dia kira kalau mai, tak panggil masuk, kira biadab lah. Kan? Abang mai di rumah, kak mai di rumah, apa semua, mai-mai tak tak panggil masuk. Duk bercakap di pintu, biadab lah. Adat kata biadab. Agama kata, itulah ikut adat. Tak kacau ke kita? Kan? Adat kita, kalau kawan baik suami mai, kena pelawa masuk dalam rumah. Duk tahu dah dia ni cukup baik dengan suami. Kita buka pintu, mai lah masuk. Dia keluar pergi kedai, sat lagi dia balik. Adat suruh buat macam tu. Agama tak bagi. Di sinilah kita orang Islam kena tanya diri sendiri. Nak ikut adat ke nak ikut agama? Dia macam tu. Nak ikut adat ke nak ikut agama? Masalah hari ni, kita tuan rumah nak ikut agama. Kawan mai tu tak reti agama. Dia nak kena ikut adat. Kalau tak panggil masuk, dia jajah satu habis semua adik-beradik nanti tahu. Oh, dia kata, start daripada mula duk pergi mengaji agama ni bukan main. Kita pergi rumah dia tak panggil masuk. Oh. Nampak? Ini benda yang yang kita panggil clash. Clash yang berlaku di dalam masyarakat apabila masyarakat ini terbahagi dua. Yang reti agama dengan yang tak reti agama. Clash ni tentu jadi punya. Tentu jadi. Kita buat tu lagu agama suruh. Tapi oleh kerana dia tak tahu, dia kata kita salah. Walhal di sisi Allah, kita betul. Dia salah. Begitu. Jadi nak selamat dia macam mana? Nak selamat, kena ikut agama. Selamat. Kalau ikut adat, binasa kita. Ya? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebab dalam Quran Tuhan sebut. Tuhan kata wa'lamu anna fiikum rasulallah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hujurat. Allah sebut dalam ayat tu. Allah kata wa'lamu, ketahuilah wahai manusia, anna fiikum rasulallah, sesungguhnya di kalangan kamu ada Rasulullah. Lau yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum. Allah kata kalau sekiranya kamu mau Nabi ikut kamu, nescaya binasa kamu.
Allah sebut dalam ayat tu, ketahuilah wahai orang Islam, dalam hidup kamu ni ada Rasulullah. Sama ada Rasulullah ada dalam maksud kata dia hidup, ataupun Rasulullah ada dalam maksud kata hadis peninggalan Nabi tu ada. Sepatutnya ada Rasulullah ini untuk diikuti. Tetapi apabila kita mau Nabi tu ikut lagu kita mau, la'anitum, Tuhan kata nescaya binasa kamu. Maksud dia apa? Dalam hidup kita ni ada agama. Sepatutnya kita ikut agama. Tapi kalau kita mau agama ikut adat kita, binasa kita. Itu maksudnya. Surah Al-Hujurat, tuan-tuan boleh balik semak. Fitnah tuan-tuan, fitnah. Kita duk bagi orang-orang yang tak tentu punca masuk dalam rumah kita, fitnah. Masyarakat keliling duk tengok. Kalau masyarakat tak tengok sekalipun masuk tu jadi fitnah. Ada satu budak baru ni. Telefon mai. Mengaku kata dia masih lagi sekolah menengah. Tanya sekolah mana, tak mau habar. Budak perempuan. Telefon mai. Dia kata dia baru ditangkap. Dia duduk di asrama sekolah dia. Dia kata dia baru ditangkap. Dan pihak sekolah tuduh kata dia ni lesbian. Dalam bahasa Arabnya dia panggil sihak. Sihak makna dia perempuan dengan perempuan. Dia kata, ustaz, dia kata macam mana? Dia kata, ni budak perempuan. Dia kata, saya bukan lesbian. Dia kata, cuma saya duduk tidur sekatir dengan kawan perempuan ni. Pasal saya duduk cerita dekat dia masalah peribadi saya. Saya tak boleh tanggung masalah ni. Kita kata, kamu ada masalah apa? Dia kata, saya ustaz, masalah. Saya daripada umur saya berapa belas tahun dulu, saya dirosakkan oleh pak penakan saya. Dia kata. Kemudian dia kata, pak penakan saya duk ulang lagi perbuatan tu kat diri saya. Saya tertekan, dia kata. Masalah saya lah ni, dia kata, pak penakan saya tu adik mak saya. Kalaulah sekiranya saya habang benda ni ke mak saya, tentu mak saya tak percaya cakap saya. Mak saya akan percaya cakap pak penakan saya. Ni budak-budak punya cerita. Saya kata, ni tingkatan berapa dah ni? Dia kata, tingkatan lima dah. Sekolah mana? Tak mau habang juga. Tingkatan lima dah, dia kata. Macam mana masalah saya? Dia kata, saya tak habang ke mak saya tak habang ke ayah saya. Dia kata, saya diganggu. Dia kata. Last sekali, dia kata, hari tu ni, dia kata masa cuti sekolah hari tu ni. Bila cuti sekolah, saya balik ke rumah. Masa tu mak dengan ayah saya tak ada rumah. Dia kata saya duduk basuh baju dalam bilik ayah. Lepas tu tak dengar radio bunyi deras. Bangkit keluar daripada bilik ayah pergi nak katuk radio. Saya tak sedar. Dia kata tangan nak katuk radio. Tak ada orang pegang belakang. Dia kata saya beralih. Tengok pak menakan saya. Dia tabuh saya. Dia kata saya terus pengsan tak sedar diri. Saya sedar-sedar duduk di atas katil. Dia kata. Itu last kali dia buat masa cuti sekolah baru ni. Macam mana dengan nasib saya ni ustaz? Dia kata. Masa depan saya macam mana? Macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan pernah sangka? Pak penakan. Adik mak nak buat begitu ke anak penakan. Pernah sangka? Tak pernah sangka. Tapi masyarakat hari ni, apa pun jangan kita ada buat tak sangka. Semua boleh jadi. Semua boleh jadi. Pak penakan buat anak penakan. Abang buat adik. Pak sendiri. Haruan makan anak dan sebagainya. Semua boleh jadi hari ini. Tidak ada orang yang selamat dalam dunia kita duduk hari ini. Tak ada orang selamat. Tidak selamat daripada gejala murtad. Tidak selamat daripada macam-macam benda duduk jadi dalam masyarakat. Kita semua pun tak selamat lah ni. Kita ada anak perempuan. Anak perempuan kita makin sehari makin besar. Anak perempuan kita juga duduk dalam keadaan tidak selamat. Abang saya buka satu klinik di Parit Buntang. Minggu lepas dia telefon cerita. Buka klinik di Parit Buntang. Satu hari, tengah hari balik rumah. Balik makan tengah hari. Habis makan, mai klinik dia balik. Dia kata masa dia sampai di klinik tu nampak tak jauh lah. Lebih kurang berapa meter daripada pintu klinik dia tu ada orang duduk komun. Orang duduk komun apa tak tahu lah, nampak ramai. Dia tengok. Tak apalah dia masuk dalam klinik lah. Pasal ada orang duduk tunggu nak ambil ubat. Masuk. Masuk main satu orang, dia tanya kawan masuk ni, dia kata apa cerita di luar ni ramai ke? Dia kata tak tahu, saya pun tak pergi tengok. Dia kata dengar mereka kata apa ke, ada orang jatuh ke apa-apa. Tak tahu tak apalah, cek bagi ubat balik. Masuk kawan yang kedua, tanya pula apa cerita di luar dia ni, ramai ke apa? Dia kata tak tahu, dia jual ubat dah bau tu. Nampak ramai, cerita orang ni, cerita kata orang ni.
kata dia ubat ke apa tu nampak ramai. Oh, tak apa. Tolong dia kawan. Masuk kawan ketiga tanya pula. Tahukah apa jadi di luar tadi nampak ramai? Eh, tak tahu doktor. Dia kata, kata ada. Ada orang mati. Nombor tiga kata ada orang mati. Saya pun tak pergi. Cuma dengar mereka yang pergi dekat dengan kereta kata ada orang mati. Tak apalah. Balik pergi. Yang keempat, polis ni masuk. Polis masuk, mai kat dia. Dia kata, doktor minta tolong kat dia kan. Tolong pergi tengok sah ada orang rebak tepi jalan. Tolong pergi cek kat tengok apa jadilah dengan dia. Ha, dia pun sebagai doktor ni bertanggungjawab. Nah, bila dah kata ada orang rebak tepi jalan, keluar daripada klinik, terus pergi. Pergi elak-elak orang semua. Tengok kawan tu duduk jatuh lah. Dia matilah. Matilah. Tak apalah. Masa dia duduk test kawan jatuh ni, biji mata tak tahu apa gantangnya duduk tengok. Hak baru main ada hak. Duduk tengok kok jauh pun ada macam-macam. Okey, tuan-tuan tahu apa jadi? Esok tu, tersebarlah cerita di Pakai Bintang. Dia pun kata dia tu, elok-elok ambil ubat kat doktor tu, keluar-keluar mati tu. Tambah dia nak jadi penyakit, bukan juga. Subhanallah. Dia pun kata dia pergi masuk klinik doktor tu lah, kata. Letak dia. Yang dia ni tak tahu apa, punca apa pun, main nak main kerja. Polis, dah orang pergi report kata ada orang jatuh tepi jalan, polis panggil dia suruh tolong picek. Dia picek tu, kawan buat cerita kata, keluar pada klinik dah, lepas nanti bagi ubat apa ke mak dia kata. Tuan-tuan, macam ni punya cakap, dalam kampung cukup laku. Cukup laku, orang kampung dia bukan ada masa nak tidur cek betul ya, kata betul ni dia tak ada masa. Dia mau sensasi ni dia mau. Dan dia mau bagi bunyi pelik sikit. Lepas kita keluar klinik dia, keluar-keluar kebah sekali ini, dia kata. Dalam tangan duk pegang ubat ni. Ya, abang ni kata sungguhlah memanglah. Dia lepas pada tu pi rumah keluarga orang mati ni, pi tanya pak dia awak anak ni apa pasal? Anak dia ni penyakit asma, penyakit penat ni. So bila dia kena penat, dia kena inhaler tu, dia pam masuk. Jadi pam tu dah habis. Keluar nak pi cari pam tu lah di farmasi ni. On the way nak pi tu tak boleh tahan dah penat rebah. Jadi tangan duk pegang lah inhaler yang dah habis ni. Kawan main-main tengok dia kata, ubat yang ambil kat doktor duduk dalam tangan ni. Dalam pada celah tu, pi klinik lain, doktor lain pula kata lagi. Dia kata betul. Dia kata jadi doktor ni bukan senang. Kita silap bagi ubat boleh mati. Oh, tambah tai lagi. Baik, apa jadi? Dia kata. Dia kata, subhanallah. Dia kata, esok tu aja. Dia kata tak nanti banyak hari dah. Esok tu tak ada orang main klinik dah. Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang dia nak test. Saya kata dia tak apa lah, dia untung banyak lah, dia bagi hang pergi kan. Dia kata yang ni yang tak apa cantik ni dia. Jadi nampak tak? Pasal apa? Pasal hak tak sebenar. Hak sebenarnya bukan saksi yang pergi duduk cerita kat orang tu. Yang pergi duduk cerita tu sebenarnya bukan saksi pun. Tapi pergi cerita tu, lagu dia ni saksi kes tu. Memang betul dia ni masuk klinik doktor ni. Memang doktor ni bagi ubat tak betul. Memang dia keluar rebah tu pasal silap makan ubat doktor ni. Dia kalau dia tengok betul dia saksi. Satu pasal dia tak tengok pun. Tiba-tiba pergi duduk buat cerita. Seolah-olah dia saksi kepada kes. Nampak? Akibat daripada dia pilih buat ramai jadi saksi tak tu punca ni, ada orang yang menanggung susah. Inilah keburukan yang Islam bagi tahu awal. Islam tak mau benda macam ni menjadi susah kepada siapa-siapa yang duduk dalam masyarakat. Ni yang kita nak bagi tahu dalam masyarakat kita hari ni. Ni kita nak bagi tahu. Maka syarak bagi tahu lama dah. Syarak tutup pintu-pintu yang memungkinkan berlaku benda-benda ni. Tutup pintu. Hak agama duk bagi tahu kat kita, hak agama duk atok ni hak terbaik untuk kita. Pasal apa? Pasal Allah buat kita. Maka Allah lebih tahu apa sistem yang paling sesuai dengan kita. Apabila manusia cuba nak ke tepi sistem Tuhan, nak tolak ke tepi perintah Allah, nak letak pi ke tepi Quran dan hadis Nabi, nak KIV benda-benda ni, maka manusia kena bersedia untuk menerima risiko-risiko yang buruk, yang keji, yang busuk terhadap diri dan keluarga mereka sendiri. Tuan-tuan boleh bayang tak apa yang Tuhan tunjuk kejadian di Turki? Tuan-tuan boleh bayang? Sampai berita pukul 6 tadi. Tuan-tuan tengok. Jumlah bangkai yang ditemui. Mayat-mayat dan bangkai yang ditemui sudah mencapai angka belasan ribu. Belasan ribu dan dijangka ada lagi 33 ribu lagi yang tak ditemui. Berita pukul 6 tadi. Dijangka ada lagi 33 ribu lagi orang yang belum ditemui kerana terperangkap di bawah timbunan batu-batu besar.
Dan setakat ini yang cedera yang sudah pun dibawa ke hospital 43 ribu orang. Takat tu kita dengar takut. Dalam pada belasan ribu yang sudah sah mati, dalam pada 43 ribu yang cedera parah, dalam pada 33 ribu yang dijangka masih terperangkap sama ada hidup atau mati ni, dalam pada kelangkabut tu ada satu orang budak umur 6 tahun. Nama Ismail. Selamat dia. Tentang apa tuan-tuan nak fikir? Apa yang tuan-tuan boleh fikir dengan benda ni? Satu benda yang kita boleh kata ialah Allah nak tunjuk kata dia berkuasa. Dalam masa beberapa minit saja dia kocak bumi ni, dia goyang, dia goncang bumi ni, hampir ratusan ribu yang menderita. Berapa minit ya dia kocak? Belum kiamat lagi. Dia kocak sikit saja, hampir ratusan ribu yang menderita, mati, cedera parah dan sebagainya. Setelah kejadian sampai berapa hari dah, akai katanya habis lah. Hak mana duk wah batu, hak mana apa, akai kata kira mati habis dah. Dia bagi hidup budak seorang. Angkat awak keluar mai tadi nampak bibir mulut pun merekah. Televisyen tunjuk tadi merekah pasal ayam, tak ada apa, tak ada nak menguik, tak boleh. Tak boleh bayang dah 4 hari, 5 hari duk wah batu, nak menguik tak boleh. Merekah bibir mulut, pucat lesi, tulang rangka nampak timbul. Dia simpan bawah tu, dia tak pergi mati budak ni. Dia bawa keluar nak tunjuk kata dia, kalau dia mau hidup, orang tua akan hidup. Budak yang dia pilih ni, budak dia nak bagi hidup. Tak cukup lagi cakap tu. Dijangka pula dalam beberapa hari ni, dua kemungkinan akan main kat mereka. Yang pertama, sama ada ribut, taufan dan juga hujan lebat akan main. Ataupun yang kedua lagi, pihak kaji cuaca Amerika Syarikat menjangkakan akan berlaku satu lagi gempa bumi yang lebih besar daripada yang jadi tadi. Dan akan kena di Istanbul. Tuan-tuan, Allah subhanahu wa ta'ala bila dia buat mai bala dia, surrender, satu dunia surrender. Satu dunia. Bukan kata orang Turki yang sebelum ni angkuh sombong, halau keluar ahli parlimen kerana pakai tudung. Angkuh sombongnya sampai ke peringkat satu ahli parlimen perempuan masuk pakai kelumbung halau keluar atas alasan satu aja, atas alasan pasal hang pakai kelumbung, sedangkan kelumbung itu lambang Islam. Hang pergi keluar, sudah halau keluar, ahli parlimen ada pula buat satu cadangan pula yang dipersetujui oleh majoriti yang ada dalam parlimen supaya perempuan yang pakai tudung ni dilucutkan kerakyatan dia pasal pakai kelumbung ni. Benda yang jadi sebelum bala ni main ni. Saya kata tadi, tuan-tuan ambil Quran lempak-lemparik, Tuhan dia tahu mai panah lintang dan dandu. Sama juga dengan Turki yang menghina pakaian Islam ni. Menghina pakaian Islam ni, Allah tahu mai masa dia hina. Hari ni dia buat mai. Hari ni dia buat mai gegaran pada kadar 7.6 skala Richter. 43 ribu orang. 43 ribu orang cedera parah. 33 ribu cari tak jumpa. Belah-belah ribu yang sudah mati. 7.6 skala Richter. Kalau dia mai hak lebih teruk daripada 7.6 ni, kita tak tahu apa nak jadi dengan Istanbul. Dia nanti tukar jadi Is Ketambola. Hai tuan-tuan, jangan buat pasal. Ni cerita dia lah, ni cerita kita tengah duk jengkai Tuhan. Kita tengah duk cabar Tuhan, dan Tuhan ini adalah satu kuasa yang dalam Quran dia kata apa? Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bukan sahih kita nak lawan dia. Maka dalam hadis ni tadi Nabi bersabda, dia kata ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihin fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Maka tidakkah sudah ditentukan oleh syarak bermula hak isteri yang lazim atas suami ialah ihsan suami kepada isterinya. Di antara tanggungjawab suami ialah ihsan pada isteri, buat baik pada isteri. Isteri kita ni manusia. Dia bukan robot. Dia buat kerja, dia reti penat. Itu maksud dia. Kena ada ihsan dalam diri. Hari ini menjadi satu benda yang aib kalau suami tolong silai kain. Malu. Walhal, kena tolong. Hari ini jadi satu aib kalau suami kena dukung anak kecil. Walhal, biasa suami dukung anak kecil. Maka benda-benda yang macam ni mesti dipulihkan balik dalam masyarakat, bahawa suami kena ada rasa ihsan pada isteri. Suami
nak dapat anak, suami dapat dengan rasa lazat dan sedap. Sedangkan isteri nak dapat anak, dia dapat dengan rasa sakit dan penuh sengsara. Nak boleh keluar anak tu, suami ni dia dapat anak tu, dia nak dapat punca dapat anak tu, lazat bagi dia. Tapi isteri, sengsara bagi dia. Macam nak bercerai nyawa daripada badan dia. Tidakkah suami perlu ihsan kepada isteri apabila dia menyedari tentang benda-benda ni semua? Dan suami mesti ihsan dari segi pakaian dan makanan-makanan untuk isteri dia. Ihsan bagi isteri rasa baju elok, baju baru, bagi isteri rasa. Sekali-sekala bawa pergi kedai beli yang elok-elok untuk dia. Kita saja tiap-tiap hari duk makan di kedai. Lauk puyuh goreng lah apalah semua. Macam-macam kita ni. Dia di rumah, telur puyuh pun tak pernah rasa. Puyuh goreng ni memang tak pernah rasa. Telur puyuh pun tak pernah rasa. Ada orang yang macam tu. Dia senang berbelanja dengan kawan-kawan dia. Tapi dia bakhil belanja dengan isteri dan anak-anak dia. Ada manusia jenis macam ni. Ini tidak ihsan pada isteri. Dan tempat tinggalnya jikalau patut diberi khadam, maka beri khadam akan dia dan sebagainya. Tempat tinggal bagi yang patut padan kepada isteri. Dan juga kalau isteri ini satu orang yang memerlukan khadam, perlu orang gaji, sediakan orang gaji untuk dia. Itu di antara tanggungjawab suami kepada isteri dia. Nah, apabila sempurna barang yang disuruh syarak ihsankan isteri-isteri itu, maka tidaklah apa salah lagi pada perkara itu. Hanya elokkan perangai campur gaur pula, dia kata. Kalau hak dari segi kebendaan tadi kita dah bereskan. Rumah ada-ada sebiji, walaupun tak besar mana, tapi boleh duduk dah, berlindung daripada panas hujan. Kain baju kita bagi patut padan, mampu yang mampu pada kita. Semua dah elok dah, jaga perangai aja. Dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak, kita hendaklah menjadi suami dan bapa yang baik bagi mereka. Yang tu aja kita nak kena buat. Maka jikalau dua laki isteri itu ada menyempurnakan masing-masing kewajipan yang di atas dirinya dan cukup jaga, nescaya hiduplah dua laki isteri itu dalam aman sentosa dan berbahagia selama-lamanya dunia dan akhirat. Itu dia. Kalau kita jaga, cantiklah rumah tangga. Bukan ada apa. Ada suami mai gaduh ustaz, dia kata tak tahu nak buatlah saya ni. Kadang-kadang berasa duk ingat dalam hati ni lagu macam nak tidur di pejabat tak mau balik. Tanya pasal apa sampai jadi lagu tu. Dah dia kata balik awal pun kena maki, balik lambat pun kena maki. Kita balik lambat pasal kerja banyak di pejabat. Kita balik lambat, dia maki. Dia kata ni balik lambat pasal apa, ni mesti ada kena lain. Lagu tu punya duk ingat dekat suami dia. Apa yang buruk sangka sangat dekat suami ni? Buruk sangka. Ni balik lambat ni tentu pasti ada betina lain ni. Ni balik lambat ni ada lah ni pergi duk buat benda tak elok tau. Dia duk buruk sangka dekat suami dia. Suami pun malas nak bisin dengan dia. Suami balik awal. Balik awal? Oh boleh pula no balik awal? Salah juga balik awal pun. Oh boleh pula balik awal yang selama ni duk balik lambat pasal apa? Hari ni boleh balik awal. Saja duk boleh balik awal, saja duk buat balik lambat. Salah juga. Apa salahnya kalau selalu kau ni balik lambat, hari balik awal tu layan bagi lebih sikit. Ha, biar dia kata, lagu ni kena balik awal tiap-tiap hari. Tapi dia tak boleh fikir positif tu. Dia duk fikir, lagu nak renyak laki dia aja. Sampai laki kata, ustaz, ingat-ingat sekali nak tidur pejabat, tak mau balik. Puas hati dia. Saya ustaz, kalau tak sebab anak-anak ada di rumah, saya tak balik. Ada macam tu punya cakap pun ada. Susah kita. Kan? Saya baca dalam surat abang bila baru ni. Dia bercakap pasal berkomunikasi suami isteri ni, dia kata lebih baik guna perkataan yang jelas maksud. Kita bercakap dengan bini kita, tu saya duk kiah-kiah, dia kata dia boleh jadi kelangkabut. Enggan. Suami balik kerja penat. Isteri pun kerja balik penat juga. Isteri kata dekat suami, dia kata abang, dia kata saya penat lah hari ni. Suami kata apa? Abang pun penat juga. Habis orang tu aja. Sedangkan maksud isteri, bila dia kata, abang saya penat hari ni, maksud dia saya tak mau masak, jom kita pergi makan dulu. Maksud dia yang tu. Suami ni pula pergi kata apa? Abang pun penat juga. Maksud dia, nak duduk rumah tak mau pergi mana, hang masak lah. Jadi dua-dua nampak macam sepatah. Nampak tu macam sepatah. Pasal apa? Suami, isteri kata penat, suami pun kata penat. Nampak sepatah.
Sebenarnya maksud tak sama langsung. Maksud ni kira lain langsung. Isteri duk kira tak tahu masa apa dah penat nak keluar makan di luar lah. Mesih ni pula. Kopa, kita kopa nampak abang pun penat juga. Jahanam dia kata malam ni. Jadi masam muka lah. Masak jugalah. Tapi masak dalam keadaan muka masam lah. Apa salahnya kalau bercakap direct? Dia kata, isteri abang kat suami dia. Dia kata, abang, saya tak larat lah. Nak masak pun rasa tak larat. Semujung kita makan di luar, clear. Suami pun dengar macam tu, abang pun tak larat juga. Tak apalah, cakap pergi restoran pokok manggis boleh. Itu cantik lah. Ya, duk bunyi restoran pokok manggis tu cantik. Lalu betul. Kan? Jadi lebih baik kita berkomunikasi. Dia kata secara terus terang. Jadi tak timbul masam muka. Baik, dia kata bermula ini hadis hasan lagi sahih. Masalah. Berbaik-baik dengan isteri itu bagaimana? Yang kata kita nak kena baik dengan isteri ini macam mana cara dia? Kata dia, ya saudaraku. Di dalam hadis pada masalah itu menyuruh kita berbaik-baik dengan isteri. Yang ini kita bercampur gaul sama isteri itu hendaklah bermanis mesra dan berlemah lembut. Itu cara. Cara yang kata kita berbaik suami isteri ini macam mana? Lemah lembut. Suami pun lemah lembut dengan isteri, isteri pun lemah lembut dengan suami. Begitu. Tidak bermasam muka. Dan menunjukkan bengkeng. Masakan ia di bawah taat suaminya. Kita ni sebagai suami, dia kata jangan duk tunjuk bengkeng. Sedangkan masa kita tunjuk bengkeng tu, isteri kita taat dekat kita. Yang kita pergi duk tunjuk bengkeng pasal apa? Itu maksud dia. Isteri tu duk taat dekat kita. Tak ada masalah apa. Dia tak ada buat pasal apa. Dia elok dengan kita. Kita pergi duk buat berangin, tak tentu punca. Balik-balik serius, tak mau nak bercakap. Isterinya awak abang. Penat ke? Tak kata apa, sengah. Masuk pergi dalam bilik, katuk pintu gedung kata. Dia pun nak ambil hati lah. Dia tahu suami balik kerja penat. Kita pun masuk dalam bilik tu. Tak buang baju, tak apa, tidur gedung kata dia kata. Isteri pergi duduk di tepi bawa-bawa duduk picit. Tu saya duduk picit, aku lemas. Amboi. Lagu tu punya perangai bukan? Dan isteri tak buat apa pun. Tak buat apa. Betul-betul dia baru balik kerja. Isteri sambut dia di pintu. Elok dah. Yang pergi duduk buat bengkiang tu pasal apa? Kau ni tepuh tu, saya duduk tepuh. Aku lemas. Ini pun jadi serba salah. Tak apalah keluar pergi ke dapur bancuh ayam apa semua mai. Abang minum ayam sikit. Aku tak kebulang semua benda ni. Ayam. Duk mai buah cengeng semua. Kecil hatilah hamba Allah tu. Kecil hatilah apa salah saya yang abang balik mai duk marah saya. Saya tak buat apa pun bagi abang sakit hati yang abang balik marah pasal apa. Tu saya duk bersyarah aku tak mau dengar. Ada tak lah hak lugu ni? Ada. Ada. Hak duk mai mengaji pun ada. Hak duk main mengaji ni pun ada hak jenis macam ni. Ada. Tentu ada kan. Kan? Bukti dia apa? Bini dia baru telefon abang. Bini dia baru telefon abang. Ustaz, tolong saya dalam kuliah ustaz selit sikit. Pasal apa? Kau selit apa? Pasal ni ya. Kan? Malam ni kita jumpa dalam kitab pun dia bagi tahu. Dan jangan lemah lembut. Dan manis mulut itu mematah ia akan hati perempuan. Dia kata sepatutnya macam tu. Cakap lemah lembut ni, orang perempuan ni dia kalah. Orang perempuan ni kalau kita duk buat cakap lembut kalah, dia tengah duk garang tu jadi baik balik. Kan orang kata keras-keras kerak nasi, abang orang kata kan. Tak ada dia apa ni bukan nak lama, saatnya. Saatnya kita ni yang duk masalah. Kalau dah kita naik angin bukan nak habis hari. Kurang-kurang 2-3 hari. Kan hidang nasi makan, tak makan tu makan tapi sang serius-serius. Sang makan tambah-tambah juga ada. Tapi serius. Perangai tu tak elok kan. Jadi lagu tu. Dia kata adalah perempuan itu telah dijadikan Allah padanya bengkok. Yang ni orang lelaki-lelaki nak kena faham. Yang ni orang lelaki-lelaki nak kena faham. Dia kata. Perempuan memang Allah jadikan dia bengkok. Dia kata. Maka bengkok yang pada perempuan itu tidaklah terbetulkan. Maka lelaki-lelaki yang pandai dapat ia menggunakan perempuan yang perempuan itu serta dengan bengkoknya. Bengkok ni tak apa yang buat lah. Perempuan ikut mana pun dia bengkok. Kalau kita cadang nak bagi betul hak bengkok tu tak boleh betul. Memang tak boleh betul. Cumanya atas kita lah pandai tak pandai guna benda bengkok ni. Kalau kita kata lagi hang duk bengkok aku tak boleh dengan hang ni. Tak boleh sampai bila-bila. Tukar bini lain pun bengkok juga. Cerita dia tak boleh sampai bila-bila. Cerita dia kita kena sesuaikan diri dengan bengkok dia tu. Macam tu. Baik. Dia kata ialah dengan manis mulut dan lemah lembut dengan dia. Rahsia nak bagi selesai masalah bengkok tu ialah lemah lembut dengan dia.
Maka dengan kerana perempuan itu kejadiannya bengkok, maka dipesan oleh Nabi SAW kepada sekalian sahabat, hendaklah terima wasiat Nabi ini. Kata Nabi, istausu bin nisa'i khairan, fa innal mar'ata khuliqat min dhil'in. Itu hadisnya. Wa inna a'waja ma fi dhil'i a'lahu. Begitu. Fa in zahabta tuqimah kasarta, wa in taraktahu lam yazal a'waja fastausu bin nisa'i. Nabi kata begitu. Nabi kata, aku wasiat akan sekalian kamu agar berbuat baiklah sekalian kamu dengan perempuan-perempuan, kerana bahawasanya perempuan itu dijadikan dia daripada tulang rusuk, dan bahawasanya yang lebih bengkok daripada tulang rusuk itu ialah yang ujungnya. Perempuan ni Allah bagi jadi daripada tulang rusuk Nabi Adam. Tulang rusuk Nabi Adam. Tulang rusuk ni bengkok. Memang bengkok lah. Pergi X-ray lah. Pergi tengok. Tengok memang bengkok tulang rusuk ni. Dan Nabi kata yang paling bengkok ialah tulang yang di atas sekali. A'laha. Ni tulang hak belah atas sekali ni. Yang paling bengkok berbanding dengan tulang-tulang rusuk yang lain. Dia yang paling bengkok. Dia kata. Maka jika pergi engkau membetulkan akan dia, nescaya engkau patahkan akan dia. Tak boleh berbetul lah. Tak boleh lah. Memang dia jadi bengkok, duduk bengkok situ lah. Kalau hang cuba nak kepak bagi betul, dia praktis sekali. Patah dia. Dan jika engkau biarkan dia, nescaya kekal ia bengkok. Maka hendaklah terima pesanku dengan perempuan itu. Kalau tak cuba nak perbetul, dia duduk bengkok, duduk tak betul sampai bila lah. Jadi biar dia bengkok, tapi kita guna bengkok tu bagi sesuai dengan dia. Maka kita tak akan rugi mendapat seorang isteri yang berasal daripada tulang yang bengkok. Saya tengok tuan-tuan. Nabi masa dia sebut hadis ni, mana ada lagi teknologi X-ray masa tu? Tak ada. Dah. Tak ada. Nabi tak biasa tengok gambar X-ray, tulang bengkok tak ada. Tapi Nabi habang lagu tu. Bahkan banyak pun dalam hadis-hadis yang menceritakan tentang benda-benda yang berkaitan dengan perubatan ini. Sedangkan benda ni, hari ni bila orang duk buat kajian, penemuan-penemuan itu dia tak lari dengan yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis dia dan apa yang Allah sebut dalam ayat-ayat Quran dia. Itu dia, hebat agama ni. Ha, dia kata begitu juga perempuan, maka itu pun bengkok kejadiannya. Perempuan tu pun bengkok juga kejadian dia. Yang lebih bengkok tulang rusuk itu ialah yang sebelah atas. Dia kata. Dan ialah mengisyaratkan perempuan-perempuan itu dijadikan daripada tulang rusuk yang lebih bengkok. Yakni, perempuan itu bengkok sangat-sangat kejadiannya. Bukannya bengkok sikit-sikit. Itu dia. Perempuan ni bengkok semua. Kadang-kadang kita naik angin. Pasal apa? Pasal bengkok ni. Kadang memang kita naik angin. Kan kita tahu hak dia kata tu tak betul. Tapi dia tu kata betul. Tak lagi cuma. Dia main angin. Kita katakan dia, ni, hak lagu hang kata tu tak betul. Hak betulnya lagu ni. Dah, dia duk pukul dak dak kita. Kita pun lagu angin duk pusing dalam kepala lah. Kita kata dia ni ialah hampa orang perempuan. Yang orang duk kata hampa ni akal tak cukup. Yang duk kata jadi daripada tulang bengkok ni dia lah. Sampai benda lagu ni pun tak boleh nak fikir. Kita kata kat dia. Dia kata jangan duk kata lagu tu. Tengok berapa ramai orang perempuan lah ni pandai. Duk lawan kita pula. Yang ni yang nak jadi pasal ni. Kan, pasal apa? Pasal bengkok tu lah. Jadi mau kalau kita duk ingat, biar pergi kat dia ni memang bengkok. Tak apa. Tak usah pergi duk engkau nak bagi betul. Yalah, memang dia bengkok. Biar pergi kat dia. Kan, tak usah duk pakai. Biar pergi kat dia. Sekali lagi dia sengat berita abang lain. Lagu tu. Okey. Dia kata, Yahtamil maknanya itu sebagai satu perumpamaan bagi yang lebih atas pada diri perempuan itu, iaitu kepalanya. Maka pada kepala itu ialah lidah. Dan pada lidah itu datang beberapa penyakit dan celakanya. Itu dia. Bila Nabi duk habaq orang perempuan ni jadi daripada tulang yang bengkok, dan tulang yang paling bengkok ialah yang paling atas. Ada setengah ulama dia tafsirkan hadis ni. Maksud yang paling atas ni apa dia? Kepala lah paling atas. Maksud di kepala tu ada apa? Selain daripada ada akai, ada gigi mata, ada hidung, dia ada mulut. Dalam mulut dia ada lidah. Lidah ni lah punca segala kecelakaan. Dia kata. Kadang-kadang suami isteri boleh bercerai-berai, bubuh sampai talak tiga pasal apa? Punca lidah ya. Bukan apa, punca lidah ya. Bila suami balik kerja penat-penat, dia buka tajuk. Dia kata ni yang balik lambat ni pasal pidu usung tina lain ni. Siapa punya cerita tu? Lidah punya cerita.
suami kata hang cakap baik-baik sikit. Aku tak buat, hang jangan duk kata aku buat. Aku buat sat ni hang cuma ya. Yang lelaki tu pun biugut dulu tu. Yang isteri ni kata apa pula? Dia kata buat cuma apa duk buat dah lah tu. Hang jangan cabar aku. Dia mula buat celiang kepala tu nak bubuh. Hang jangan duk cabar aku, dia kata. Cabar apa? Memang duk buat dah. Hang buat baik sikit. Sekali lagi hang kata nanti kena. Dia lagi duk bagi amaran dia tu. Aku bukan nak kata sekali, nak kata 10 kali lagi. Pang langsung. Pang kata bubuh. Lagi tu kan? Rupanya bukan kita nak berhenti teriak. Lagi tu kan? Hang ni nampak tak? Buah tu kan? Tak apa, dia kata lah ni lagu ni. Kalau hang dah menyampah dah duduk dalam rumah aku ni, hang dah menyampah dah aku jadi laki hang, hampir melingkup pergi aku bagi 3 terus ke hang ni. Amboi, punca start tadi ni apa dia? Lidah ni, lidah. Maka itu sebab tuan-tuan baca dalam kitab ni, dia kata apa? Dia kata, dan pada lidah itu datang beberapa penyakit dan celakanya. Dia kata, celaka sungguh. Celaka sungguh. Pepatah Melayu kata apa? Kerana mulut, badan binasa. Bukan ada apa-apa. Mulut saja buat punca. Binasa kita. Lepas tu menyesal macam mana pun dah bagi 3 dah. Tak boleh buat apa dah. Merosakkan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita. Jadi dah setelah kita belajar benda ni, kita tahu kita kena jaga benda-benda ni semua. Lidah tu mau jaga. Orang perempuan pun kena jaga, suami pun kena jaga. Orang perempuan jangan duk beletiak laki bagi laki naik angin, laki tu saya duk jawab lah. Pasal apa? Bengkok depan ni. Enggak, mau ingat lagu tu. Enggak. Baik, membetulkan dia. Yakni hendak memberi ia baik dan bersifat dengan sifat kepujian, nescaya patah dia. Yakni ditalakkan dia dengan sebab tak mau ia baik sebenar-benar baik dan hilang sifat kejinya itu. Itu dia. Terai juga nak perbetul patah. Patah tu apa? Maksudnya patah tu ialah kena talak 3 habis. Patah, lingkup punah rana habis, tulang bukan boleh puteri, bukan boleh buat apa. Jahanam lagu tu lah rumah tangga kita. Nah. Biarkan dia di dalam bengkoknya. Yakni jangan pedulikan dia bersifat keji itu. Bahkan lihat pada jalan yang boleh memakai isteri itu di dalam sifatnya yang keji itu. Dengan diberi pengajaran dan nasihat yang baik. Dan jangan disakiti akan hati. Terima hakikat kata orang perempuan ni bengkok. Jadi janganlah kita nak perbetul juga dia. Lagu macam kita punya mau. Tosah. Kita perbetul dia dengan menggunakan cara yang habis bijak. Perbetul dengan lemah lembut, perbetul dengan jalan nasihat dan sebagainya. Kalau sekiranya tak mau nak jadi juga, jangan guna lagi kuasa veto nak bagi talak tu. Jangan lagi. Dia kata yang tu akan menyebabkan patah tulang yang bengkok tadi. Itu last. Cerita bercerai ni last. Itu sebab kadang-kadang orang perempuan ni, mereka marah kat pejabat tadi. Pemarah. Ramai jenis marah ni. Kali pun main marah, main jumpa pun marah. Dia kata, ustaz kenal tak tadi apa nama kawasan ini? Kita kata kenal lah kawan saya semua. Ustaz tolong abang kat ni. Ki adik saya ni. Apa nak jadi pun tak tahu. Berapa kali pi dah. Pi lagu duduk kaunseling. Pi lagu duduk kaunseling. Yang adik saya ni lebam berdermian. Lebih dah duduk kena dabuh dengan lelaki dia. Pi dia duduk kaunseling. Pi dia duduk kaunseling. Sampai bila nak kaunseling? Yang hamba Allah ni kena dera. Kan? Betul lah. Kita dengar tu betul lah. Memang ada kes yang macam tu. Tapi sebagai orang yang duduk di bahagian nak daftar nikah cerai tu, takkan saya kata main-main cerita dia duduk dengar. Tu kan? Laki hang sampai macam tu no? Awak laki hang teruk kan ni? Tak apa? Kita bagi cerai abang? Takkan kadi macam tu. Kadi ni memang ditrain macam tu. Bila main dia nanti nasihat. Lah ni macam ni lah. Mana ada lidah yang tak pernah tergigit? Dia duduk kolok buah tu. Kawan ni kata gigit apa? Sapu berdermen lah. Yang kadi ni kata da'ai sabang lah. Ada orang kena teruk pada tu lagi. Nak sabang lagu mana ustaz? Lagu nak buka baju tunjuk kat tu kadi. Oh dia kata nanti dah. Betul tak betul? Dia kena ni. Betul. Tapi sebagai kadi memang etika kerja dia. Dia tak boleh semua orang main terus nak bagi cerai. Dia nak nasihat dulu. Tapi kalau dah sampai ke peringkat serius, isteri bawa mai surat daripada polis, report doktor yang mengesahkan kata dia memang kena pukul dan doktor mengesahkan dia ni memang kena pukul dengan benda keras. Kemudian polis pun ada terima report sampai 3-4 kali punya duk mai report yang macam tu. Masa tu kadi terpaksa lah. Okey, kalau dah macam ni bukti semua dah ada cukup, baiklah. Lah ni saya akan keluar surat panggil suami mai di sini. Nah, sementara nak mai dah buh pula sekali lagi lah. Kan, mai pula suami ni di depan kadi ni. Kadi lagu nak tanya dia macam mana kata hang duk pukul bini. Tak, saya tak pukul. Dia buat lagu tu. Tak, saya tak pukul. Siapa kata saya pukul? Ada saksi tengok saya pukul. Tak ada.
Saya tuduh saya. Saya sayang kat dia ni. Eh, pegang gini lah depan kami. Tuan-tuan boleh pergi tanyalah kawan-kawan kita yang jadi kadi ni. Biasalah drama macam ni mereka duk tengok. Mereka pun lagu tak larat tengok dah. Kalau televisyen katuk dah. Ini sebab nak katuk tak boleh. Sebab orang duduk depan mereka. Dia main buat lagu tu depan kadi. Yang bini ni duduk tolak. Apa abang ni? Abang duk buat saya selalu. Eh, hang jangan duk buat fitnah kat aku. Nak buat macam mana? Perempuan ni juga silap. Dia pilih pelakon handalan jadi lelaki dah. Risal dia lagu tu. Risal dia lagu tu. Dia pilih pelakon handalan. Terpaksa pula balik pergi cari witness. Cari saksi jiran sebelah rumah apa semua. Jiran kena main kata betul lah. Saya memang selalu dengar lah. Mereka ni memang. Jiran berani nak kata lagu tu. Ha, jiran pula main abang ni. Yang tolong jadi saksi-saksi aku. Dia bukan duk nampak bini ni. Dia duk nampak lelaki tu. Lagi, hang duk kena dabui dapur dengan aku sekali berang-berang. Hampa sendiri buat kacau, hampa pergi buat selesai. Ni masalah yang duk berlaku dalam masyarakat kita lah ni. Ayah ni lah yang orang perempuan duk tak berhati. Pasal apa? Pasal mereka kata mereka kena dera, tapi tak ada siapa yang nak bela. Ha, jadi dalam kes-kes yang macam ni, kita bagi satu nasihat kepada orang-orang perempuan yang kena kes macam ni. Kena pukul dengan laki lekat bekas. Pergi klinik, ambil report doktor. Ni cara nak lepaskan orang perempuan daripada kezaliman suami. Report dekat pergi hospital buat report. Buat ambil surat doktor. Kemudian pergi balai polis buat report. Kena lagi buat macam tu lagi. 3 kali proceed kes ni pergi ke mahkamah dan sebagainya. InsyaAllah mereka akan teliti kes ni. Kalau sabit semua dengan bukti-bukti yang jelas, dia akan diselamatkan daripada kezaliman suami dia. Dalam tempoh proses tu nak selesai, sama ada kadi nak panggil suami mai, kemudian nasihatkan suami suruh cerai isteri dia. Kalau suami tak mau, guna jalan yang kedua, buat cara tebuih talak. Kalau tak mau juga, kadi setelah sabit semua ni dengan bukti-bukti yang sahih, dia boleh guna kuasa dia untuk pasah nikah suami isteri. Jalan tu ada, cuma mau bukti dan mau ada saksi yang melihat benda-benda ni semua. Pasal apa? Pasal kita tak mau, ada pihak yang kena naik. Ha, di sinilah peranan dalam syarak, dalam agama, apa juga hal dia mesti ada bukti dan dia mesti ada saksi untuk mensabitkan satu-satu kes yang berlaku. Kemudian masalah dia kata bengkok perempuan itu di mana? Depan ini duk bengkok tang mana yang bengkok ni? Dia kata. Telah lalu diterangkan perempuan itu kejadiannya bengkok seperti dalam hadis tadi. Dan telah diterangkan kejadian daripada juzuk tulang rusuk yang sangat bengkok. Yakni misal yang dikatakan ada kepada kepalanya. Barang yang dijadikan bengkok itu ialah lidahnya. Itu dia, dia nak abang yang tu. Dia kata orang perempuan ni nak buat satu bengkok lidah dah. Amboi, lidah ni bengkok semua. Dia suka duk keluar. Cakap-cakap yang menyakitkan hati suami. Ah, ini tak bagus. Yang ni tak bagus. Beletiak. Orang perempuan ni tentu tak bagus depan ni. Beletiak. Tang jaga anak, tang beranak, tang mengasuh anak, tang apa tu bagus dah. Tang basuh kain ni 3 besen boleh pergi. 3 besen besar-besar tu dia boleh basuh. Tang tu bagus. Lidah tu tak tahan. Di sekolah-sekolah pun kadang-kadang budak-budak sekolah ni depa bukan suka ke cikgu-cikgu perempuan ni. Bukanlah semua. Tapi ada budak-budak ni kalau tuan-tuan buat surat bagi kat budak-budak ni suruh depa tulis. Suruh depa tulis. Dengan menyembunyikan identiti depa, siapa depa ni dan sebagainya depa nanti tulis. Depa tak suka dekat cikgu perempuan ni. Pasal apa tak suka? Pasal beletiang. Beletiang. Masuk dalam kelas dia nanti beletiang. Prok-prek. 20 minit, 25 minit, duduk beletiang saja. Budak-budak ni lagu berasa macam nak kaya darah-darah biar dia lari keluar kelas. Lagu tu, tak larat dengar. Ni sebahkan anak-anak kita di rumah pula, pasal apa yang anak-anak ni sayang kat kita ayah? Ya, pasal apa? Kita cengih. Kita cengih. Tapi anak-anak ni dia suka kat kita. Pasal apa? Pasal mak dia beletiang. Pasal tu ya. Kan? Padahal mak tu lah hak duk pergi bagi mandi anak, hak pergi duk basuh kencing berak anak, hak duk biar, semua mak hak duk buat. Ayah ni lagu duk tengok TV baca surat abak lagu tu kan. Tapi anak ni cukup member dengan ayah ni. Pasal apa? Pasal ayah dia tak boleh tiang. Bukan setakat tak boleh tiang. Jadi peguam bela anak pula kadang-kadang. Bila mak ni lagu duk boleh tiang, dia pun tak suka dengar. Dia tak suka tu duk dengar bini duk boleh tiang anak tu. Dia duduk tengok TV pun dia tak boleh nak konsentrate. Dia duduk dengar tu. Tak lagi dia bangkit pergi. Dia bangkit pergi. Ni. Sudah lah dah. Hampir keluar dah lah. Suruh anak dia keluar main bola. Yeay, anak pun kira bapak dia mau pikul. Kan? Bila kena gigit serangga, kira mau pikul lai. Mau pikul mai. Pak jadi mau pikul. Kan? Tentang tu rahsia tu. Kadang-kadang orang perempuan ni dia duduk kata. Dia kata anak-anak ni dia kata.
suka sungguh kat ayah dia bah, dia kata. Padahal ayah bukan bancuh susu hamba dia lah. Dia malah dia duduk okey. Kan? Bukan basuh susu hamba. Nak basuh kencing hamba sekali pun tak. Yang kata ayah hamba ni. Yang hamba duduk suka dengan kat ayah pasal apa? Cik, kita duduk urut janggut dengan. Kan? Hang tak tahu rahsia tu. Rahsia tu apa? Hang tu boleh siap. Tapi kalau mereka tahu rahsia kita, mereka tak boleh siap, habis kita. Habis, pakai dua rompong ikut dia. Yang ni yang ustaz. Syekh Badaruddin kita kot dia selalu dia buat contoh dalam ceramah dia ni kan. Selalu dengar ceramah Ustaz Badaruddin. Dia selalu buat contoh macam tu. Kan? Dia kata kadang-kadang kes main di depan pejabat kadi ni, depan kadi ni, kadi pun tanya. Datuk macam mana lah ni? Nak ikut siapa? Ni macam mana nak bercerai sungguh kah? Nak bercerai sungguh. Dua-dua lelaki bini pun setuju. Kami tak ada jalan lah. Melainkan perceraian itulah jalan yang terbaik untuk kami. Kadi kata tak apalah. Fikir habis dah ni. Habis lah. Dua-dua orang pun abang habis dah. Baik, yang tu tak ada masalah. Kita boleh selesaikan. Tapi anak-anak ni macam mana ni? Hak lima orang anak ni macam mana? Kadi tanya. Si dua-dua pun kata tak apalah. Tanya anak. Lepas nak ikut siapa? Tanya. Tanya hak sulung. Abang nak ikut siapa? Ikut mak. Kata. Nah, nombor dua ikut siapa? Ikut mak. Nombor tiga ikut siapa? Ikut mak. Habis lima orang nak ikut mak. Lelah kadi kata. Datuk macam mana? Ayah dia kata saya pun ikut mak juga. Kan? Ustaz Badaruddin. Pandai dia tu. Dia pandai dia buat contoh macam tu. Kan? Anak lima-lima nak ikut mak, nak ikut mak. Lelah sekali ayah pun ikut mak juga. Atau tadi kata nak bercerai macam mana? Tak apa, melawak. Balik gitu. Anak tu dia jadi apa? Dia jadi pengikat kasih. Pengikat kasih. Yang tu yang kata anak ni Allahuakbar anugerah Tuhan dekat kita. Jaga elok-elok. Depa ni mau jaga elok-elok. Bagi depa ni reti hormat mak, depa ni reti hormat pak. Nak bolehkan anak-anak hormat mak, hormat pak ni macam mana? Mak pak tu kena saling hormat menghormati. Bahagia rumah tangga. Dia punya petua bukan banyak. Bukan gaduh pidu dengar apa kursus kerukunan rumah tangga lah. Apa ni parenting skill lah. Apa macam-macam lah ni. Kau buat tu nak cari duit aja. Kan? Ni hak agama duk habak ni tak ada. Agama habak ni cukup cantik lah. Tak payah pidu rongkah cari hak bukan-bukan duk bayar sampai 2-3 rapi. Tak payah dah. Hak agama bagi ni cantik lah. Main masjid. Sekupang pun tak kena. Muna kena pun seringgit dua ringgit boleh tabung masjid. Yang tu aja. Pahala pun dapat. Kita pun dapat hak berkat punya. Hak Nabi bagi tahu dekat kita macam mana cara kita nak bahagia rumah tangga. Baik, dia kata maka perempuan sebagaimana lemahnya tetapi lidahnya itu amat bisa. Tidaklah terbetulkan lidahnya dan akalnya yang kurang hendak dijadikan sempurna. Dia kata orang perempuan ni tang ni aja satu depa ni. Tang ni aja satu. Kalau depa boleh selesai yang ni cukup cantik. Laki pun seronok duduk di rumah, anak-anak pun sayang ni, melimpah ruah dekat depa. Lidah tu aja mau nak kena jaga sikit. Apakala laki-laki atau suami tidak tahu mengambil hatinya, maka tidaklah datang sengatnya lain daripada lidahnya. Itu dia. Sengat dia tu duk ada di lidah tu. Kan? Orang kata kalau skorpion, kalau jengking ni sengat duk tahu mana? Duk kat ekor dia tu. Dia kepit kita tu kita tak sakit, kita geli aja. Tapi bila dia angkat ekor dia naik tu pasang. Yang tu nak main sakit kat kita. Sengat dia duk ada di ekor dia. Kan? Ikan keli, sengat dia duk tahu mana? Ha, orang perempuan ni sengat dia duk tahu mana? Tang lidah tu. Kalau dia mai duk jenis duk serbu dengan lidah ni, sengatnya. Kira kita kena bengkak. Bengkak hati. Bengkak hati kita bila kena duk bersarah dengan depan ni. Maka jikalau dilawan lidahnya itu dengan tidak sabar, nescaya bertambah lagi naik bisanya itu. Maka tidaklah padam, melainkan dipadamkan dengan ayat, yakni dengan kata yang lemah lembut, atas jalan yang menasabah dengan akal menerimanya, dan tunjuk jalan yang betul atau ajaran yang lebih keras, seperti pukul dan godam. Tetapi ajaran demikian itu tidaklah lain daripada bertambah rosak perangainya dan menambahkan sakit hatinya, serta mendatangkan benci ia ke atas suaminya. Itu dia. Kita ada banyak cara bila mai isteri duk pakai lidah sengat kita ni. Kita boleh atasi dia dengan lemah lembut. Setengah orang tak boleh. Dia atasi dengan cakap juga tapi keras. Setengah orang bila bini duk cakap lagi tu kat dia, dia kata, sudahlah. Hang duk kata kat aku buat apa. Aku mana ada orang lain dah. Hang seorang dah mati hidup balik pukul menikah dengan hang. Cakap lembut kan. Bini dia kata, dengar ke cakap memang. Kata. Bini kata kat dia. Dah air sungguh. Dia kata, aku ni kira kalau aku mau kat orang ramai rumah kat aku. Cakap kat bini dia kan. Cerita dia, aku tak mau kau orang. Aku mau kau orang seorang saja. Hang tak percaya lagi kan? Dia boleh buat melawak dengan bini dia. Ini paling baik. Orang perempuan ni lagu tu punya duk buat ke dia. Sekejap lama-lama dia tergelak tu. Tak apa dah. Tak apa dah.
Ha, ada suami dia tak hati guna buah lembut-lembut ni, dia tak hati. Bila bini cakap sikit ya, dia dandan naik angin. Terajang bangku meja, cakap kasar, tapi tangan tak pernah naik dekat bini ni, tapi cakap tu. Awak hang ingat suara hang terah? Ayalah. Suara aku kalau aku cakap dia kata ni satu kampung ni nanti dengar. Hang nak buh muka hang tang mana? Orang semua tahu kata hang kena marah dengan aku. Ha, dia jenis ugut macam tu. Ada? Ha, jenis macam tu. Kan? Ada pula ha jenis lemah lembut pun tak ada, cakap terah pun tak ada, gedebok dia bagi sekali aja. Ha, jenis ni pun ada. Dia jenis tak ada. Dia nak bercakap tak reti. Dia memang tak ada minat nak jadi lawyer langsung daripada dulu-dulu ni. Jadi bila bini duk buat lagu ni, dia tak tahu nak cakap. Dia lagu duk jegel bini aja, dia duk jegel, gedebuk bagi sekali. Ambil, dia kata. Sepatah tu dia sebut, ambil. Si tengok televisyen. Ha, jenis tu pun ada. Jadi dia bagi tahu kat kita ni, dia kata walau apa jenis sekalipun bentuk suami buat ke isteri ni, dia kata yang paling baik ialah cakap lemah lembut. Dan yang paling tidak baik ialah jenis pukul dengan tangan ni. Pasal apa? Biasanya kalau kita buh dengan tangan, benda ni nak jadi elok, tak jadi elok lah. Nak jadi buruk lagi boleh. Pasal apa? Dia ingat sampai bila-bila. Dia ingat sampai bila-bila. Dia piduk tulis dalam buku diary dia. Dia piduk tulis tang mana. Setidak-tidaknya dia pahat dalam hati dia. Dia ingat dengan hari bulan. Dah 10 tahun dah kita tabuh dia dulu ni. 10 tahun kemudian dia sebut. Dia kata, abang, saja dia sebut. Dia kata, abang ingat tak hari ni upah bulan? Kita pun lagu dua abang putih, 10 bulan 8. Abang ingat tak apa jadi hari ni? 10 bulan 8 mana aku nak ingat? Berapa kali 10 bulan 8 dah aku lalu? Dia kata, takkan tak ingat dah aku? Tak ingat sungguh, kata. Nah, abang ni, kata, apa dia? Abang tabuh saya 10 bulan 8, 10 tahun dulu. Dia ingat hari bulan. Kita mana nak ingat? Kita tabuh habis rambut lah. Dia ingat. Pasal apa? Benda tu memberi kesan pada dia. Benda tu memberi kesan pada dia. Dia ingat sampai bila-bila. Maka apabila sudah ditalak kerana hendak mengambil perempuan lain, maka iaitu lebih keberatan juga. Bila isteri hadu ada kita talak cerai, bang, kita nak pergi menikah dengan perempuan lain pula. Bukan cerita kita menikah perempuan lain kita nak jadi senang. Mau tak mau nak jadi susah lagi ada. Dia kata. Ha? Kerana hendak menghadirkan maharnya dan yang bergantung dengan mahar itu. Nak menikah lain nak kena pergi duk cari belanja menikah pula. Pi 3-4 ribu pula lagi. Ha. Itu semua nak jadi susah. Dan pula perempuan yang lain itu pun kejadiannya daripada tulang rusuk yang bengkok juga. Jadi kita menikah dengan perempuan lain pun duk main bengkok lagi tu juga lah. Kalau hak itu ni hang cerai dia pasal apa? Pasal dia bengkok. Hang nak cerai dia nak pergi menikah, hak lain pun bengkok juga. Jadi apa tujuan hang cerai hak dulu? Syarak tanya macam tu. Jadi kalau macam tu, terimalah dia seadanya. Kita terima dia dengan bengkok dia tu. Cuba sedaya upaya. Kalau selama ni kita cuba nak selesaikan bengkok dia dengan bagi penabuh dia, tak selesai, ubah style. Style marah pula, terus duduk naik tangan kat dia. Tak jadi juga, ubah pula style. Style cakap garang pula dengan dia. Tak mau jadi juga, ubah pula style. Style cakap lembut, dia buat melawak dengan dia pula. Tengok, tak mau jadi juga. Tak mau jadi juga, cari hal lain orang lagi. Ha, baru dia pergi ke situ. Ya, barulah kita cari hal lain orang lagi. Pasal apa? Dia ni nampak tak ada jalan. Cerita dia macam tu. Ha, tidaklah lebih baik bercampur gaul dengan isteri itu lain daripada sabar akan apa sakit daripada mulutnya dan kelakuannya serta dengan tegur ajaran yang menasabah dengan akalnya dan berlemah lembut atas yang sepatutnya dan sukakan hatinya dengan perkara yang diharuskan oleh syarak dan tidak menurut akan hawa nafsunya dan tidak memberi mudarat ke atasnya dengan menyakiti hatinya dan lainnya. Ha, dia kata apa salahnya kita terai macam tu. Terai macam tu. Susah oh cakap benda ni ya. Susah. Masing-masing orang ada isteri. Siapa yang dapat isteri yang tak banyak akal, itu tanda Tuhan sajalah. Tuhan sayang dekat dia, Tuhan kesian dekat dia. Isteri yang ada di rumah dia, cukup baik. Malam ni dia main mengaji duduk dengan orang perempuan macam tu punya perangai duduk ada, dia bayang bini dia di rumah. Alhamdulillah, bini dia tak ada satu pun lagu hak dia sebut dalam kitab tadi. Tak ada satu dengan contoh hak dia sebut tadi. Syukur dalam hati. Alhamdulillah, balik lagi cium macam pipi dia sekali. Kan kira hang ni bagus sungguh kata. Hai dia kata awak pula orang tua ni balik-balik masjid lagu ni. Kan? Dah kata pasal tadi duk dengar Nabi duk habang kata perempuan yang tak baik lagu ni punya duk main. Aku lagu duk nak raid hak mana ada ke hang tak ada. Hang cukup bagus kata. Aku kira mau hidup dengan hang sampai mati kita lah kira lagu tu kata. Ha, hang ni bagus semua. Ha, jadi inilah yang kata agama kita. Dia ajak kita benda-benda macam ni. Kalau kita ambil pengajaran, ambil yang kibar, bahagia kita insyaAllah. Ha? Wallahualam.
Lepas ni kita tengok perkelahian dan perbantahan orang dua lelaki isteri itu bagaimana. Lepas ni dia nak masuk tajuk no shoes. Yang kata no shoes itu apa dia? Bagaimana kelakuan yang boleh disabitkan sebagai no shoes? Kelakuan yang bagaimana tidak dianggap no shoes? Dia akan perincikan lepas ni. Wallahualam. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi sama-sama malam ni ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang terkasar, mana yang tersilap dan sebagainya, saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf daripada tuan-tuan semua. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada silap saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.